Terus sarangnya sudah kebakar. Tapi yang di luar masih banyak banget tuh. Inilah yang kemarin makan korban dan hampir meledak. Aduh. Kok semua cok? Kok semua mundur cok? Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Karim Khan dan juga Sandy Setiawan. Hari ini seperti biasa saya mau berperang, mewakili dendam para masyarakat yang habis diserang oleh Tawon Afinis yang kurang ajar itu di sana. Itu beliau itu masyarakat lagi mencari kayu bakar ceritanya, dan tiba-tiba menyenggol diserang. Untung di tower ini kemarin tuh ada petugas yang malah lagi mengecek tower, jadi sempat ditolongin oleh yang lagi ngecek tower dan terselamatkan. Di sangat empat langsung saja suntik di rumah sakit. Itu tawannya di sana. Kita cek subak sana. Terus, yuk, Sen. Terlalu besar ya. Lumayan sih, ngeri juga coy. Jadi lubangnya itu menghadap sana, jadi nggak menghadap ke muka. Kalau menghadap ke muka itu bisa dikunci dulu, karena berhubung menghadap ke sana susah, jadi kita pakai katon jurus naga api aja, Zen. Oke, kita siap-siap bikin apinya dulu. Banyak yang keluar. Mudah-mudahan anginnya enggak muka. Terbang. Aduh. Parah ini. Waduh. Waduh, ngeri tuh. Mantap. Terus keluarin dulu nih. Keluar. Oh, keluar semua cok. Keluar semua mundur cok. Waduh. Tuh banyak banget, anjir. Oke. Ronde kedua. Kita ronde kedua menghadapi yang pada terbang. Nih,
dari sini aja guys. Bahaya. Teman tahu aja dari jauh. Marah banget nih. Pas belakangmu. Terbang-terbang tuh. Aduh, sini kan. Belakangmu tuh semak-semak belakang kanan. Mabuk. Bisa mabuk masih banyak banget di luar, masih banyak. Iya, tuh sarangnya sudah kebakar. Tapi yang di luar masih banyak banget tuh. Belakangmu, belakangmu. Shhh. Anjrit, lewat telinga. Untung gak diselket. Gila nih tamu nih. Tiap hari aja ada korban. Gak apa-apa. Selama aku masih ada, semuanya aman terkendali. Itu, mundur, 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 mundur. Bisa diambil belum? Udah. Awas koloninya yang di dalam. Balik abu. Wah, wah. I got a bad feeling about this. Nani? Omae wa mou shinde iru. Aduh, aduh, aduh. Anjing, dada gua sakit. Goblok. Kenapa bos? Terbang di depan kami. Siapa duri sang? Sakit semua ini. Ini apinya apa sahaja, matiin dulu, matiin dulu. Minyaknya ke celana itu soalnya. Duri itu ya Allah. Tentang duri aku. Asam anginnya balik lagi sini. Panasnya. Oke guys, kita udah mendekat. Kita mau petik. Orang-orang nih, oh iya tuh. Serangnya. Masih ada itu cok. Terbang-terbang. Awas. Awas belakangmu, aduh.
Waduh, di sini banyak banget ternyata, cok. Mundur perlahan. Aduh. Padahal ukurannya nggak terlalu gede nih. Kalau koloninya tahu, dia pasti akan mengejar sarangnya. Inilah yang kemarin makan korban dan hampir melayang punya waktu. Sini udah koloninya udah. Ini. Koloni udah pada terbang. Terbang itu dia. Udah pada dewasa semuanya. Ini nggak terlalu gede sih. Berapa lapis ini? Ini masih paling 2 lapis ini. Seukuran ini belum gede. Cuman kemarin itu habis nyengat. Jadi sudah dewasa semuanya. Ini tinggal yang kecil-kecil doang. Nih, udah pada kosong. Tapi ada beberapa sih ini sih. Cuma ada satu, dua. Ada dua sarang. Gak apa-apa lah. Oke. Yang penting ini sudah kena. Biarpun ukuran gak gede, tapi ini sangat berbahaya sekali karena di pegunungan seperti di sini itu banyak sekali masyarakat yang mencari rumput untuk ternak, ngeramban atau cari kayu bakar, dan itu berada di semak-semak, itu bahaya banget karena bisa keinjak dan langsung menyerang. Dan kemarin untungnya di sini di belakang tower itu ada petugas tower yang lagi ngechat di sini, dan di sini ada orang mencari kayu bakar dan dia teriak-teriak minta tolong diserang tawon seperti ini. Oke, sukses. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Karim Khan. Tetap semangat api.